الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, malam Al-Azhar, Lailatul Gharra, Yaumil Azhar, Rasulullah SAW jadikan malam ini adalah malam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat. Jadi kita pada malam hari ini melakukan rutinitas pembacaan As-Sirah An-Nabawiyah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan atas perintah Nabi Muhammad SAW. Terlebih selain membaca salawat, kita juga mendengarkan arahan-arahan dari guru-guru kita, mendengarkan tausiah agama, mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah pengikutan kita kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan pengikutan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan musibah. Sehingga ketika manusia tersebut mampu dan bijak di dalam menanggapi musibah, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun ketika dia tidak mampu untuk menanggapinya dengan baik, maka jawabannya adalah buruk. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira, kata Allah, saya ciptakan kalian begitu saja? Abath. Begitu saja saya ciptakan kalian, makan, minum, tidur, duduk-duduk, selesai begitu saja, enggak? "Wa annakum ilaina la turja'un," dan kalian tidak akan kembali kepada saya, tidak, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita juga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita juga liyabtaliyakum, untuk memberikan cobaan kepada kita. Dan segala cobaan itu tergantung dari kitanya. Kalau kita menanggapinya dengan bijak, hasilnya akan baik. Kalau tidak, maka buruk, gitu saja. Dan semua manusia itu punya musibah. Dan musibah yang terbesar adalah perasaan. Musibah yang terbesar berasal daripada al-a'malul qalbiyah, sesuatu yang berhubungan dengan hati. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, bayangkan, "Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat." Kemudian Allah katakan apa? "Wa basyiris sabirin." Aku akan memberikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bala, musibah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan? Al-khauf, rasa takut. Saya perhatikan di dalam ayat ini seakan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa musibah terbesar berasal dari hati. Kalau kita memiliki hati yang takut, maka kita akan merasakan segala sesuatu dengan rasa yang tidak bagus. Bapak ngomong dulu ya. Ya. Bapak ngomong dulu. Iya, di dalam ya. "Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat." Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan, bala, musibah, adalah segala sesuatu yang berurusan dengan hati, al-khawf. Padahal musibah itu gempa bumi, musibah kebakaran, musibah dalam Al-Qur'an disebutkan al-ju', kelaparan, naqsim minal amwal, juga kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu semuanya adalah musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dahulukan al-khauf. Al-khauf ini bukan sesuatu yang mahsus. Berbeda dengan al-ju', naqs minal amwal, al-anfus wa thamarat, itu bisa dirasakan. Tapi al-khauf bisa dilihat. Kalau al-khauf hanya dirasakan. Seakan-akan Allah mengatakan, nih, nikmatnya jadi orang alim, dia bisa jadi tahu.
Allah seakan-akan mengatakan bahwa musibah terbesar itu berasal dari hati. Kalau hati lagi enak, walaupun ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita enggak enak, jadinya tetap enak. Atau kebalikannya, kalau hati lagi enggak enak, walaupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah sesuatu yang nikmat, jadinya tetap enggak enak. Hati lagi sumpek, makanan banyak, makanan tetap enggak terasa nikmat. Hati lagi senang, makanan cuma satu, tapi berasa bahwa makanan ini adalah makanan yang terhebat. Naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat, sebelumnya adalah al-khawf. Makanya saya sering katakan bahwa musibah diantaranya adalah capek, musibah diantaranya adalah kekurangan makanan, musibah diantaranya adalah kekurangan harta. Tapi takut kekurangan harta itu adalah musibah daripada musibah. Takut capek itu musibah lebih besar daripada musibah. Padahal capeknya belum tentu kita dapetin, tapi udah takut duluan. Wah, ini kayaknya perjalanan panjang, pasti capek. Wah, ini kayaknya bakalan rugi, pasti capek. Wah, ini kayaknya al-khawf, ini penyakit besar. Al-khawfu min at-ta'ab ta'ab. Al-khawfu min naqsil mal naqas. Ya, kita takut daripada capek itu adalah hakikatnya takut. Takut dapat musibah itu adalah hakikatnya takut. Kalau kita takut dapat musibah, berarti dapat musibahnya dua. Pertama udah takut duluan, terus kedua kita dapat musibah. Kalau kita tidak takut, kita mendapatkan musibah dari Allah, ya memang Allah sudah tentukan kita dapat ya musibahnya satu, musibah yang ditentukan, tapi rasa takut kita enggak ada. Karena memang apalagi kita katakan basyirhu adaka bin nasibil wafi. Kasih kabar gembira. Hati kamu sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kamu bakalan dapat ini, ya dapat itu. Tinggal hati kitanya saja. Apakah kita ya mengiyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atau tidak. Makanya ini poin yang perlu kita sampaikan, bahwa jadikan hati kita senang tenang. Ya, karena kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Albirru matma'innati ilaihi nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat kamu tenang, kata Nabi. Kalau hati kita bermasalah, segala sesuatu yang kita hadapi akan menjadi bermasalah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka semua baik, kalau dia rusak maka semua jadi rusak. Maka cari ketenangan. Ketenangannya orang soleh adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekali enggak apa-apa, refreshing. Senang-senang berjumpa dengan sahabat kita, berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, berjumpa dengan orang-orang yang membuat hati kita senang, tidak masalah. Ya. Karena ketenangan hati membuat ketenangan jismani kita. Kalau hati sudah tenang, ibadah menjadi nikmat, ibadah menjadi mudah. Dan yang kedua, tadi kita mendengar hebatnya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan sering saya katakan bahwa tidak ada beda antara ibu dan bapak, ya. Kedua-duanya memiliki maqam yang sama bagi seorang anak. Tapi bedanya ibu, mereka lebih menggunakan perasaan, maka perlu ditonjolkan mahabbah. Ya. Adapun kepada bapak, terkadang mereka tidak perlu ya sikap, tapi perlu kepada pembuktian. Ya. Bapak lebih senang bahwa anak membuktikan bahwa mereka sukses, anak membuktikan bahwa mereka hormat, anak membuktikan bahwa mereka menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Adapun ada hadis Rasulullah mengatakan ummuka ibumu, 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 kemudian ayahmu. Itu sirahnya Nabi Muhammad berbicara kepada seorang sahabat yang kurang terlalu dekat kepada ibunya. Sehingga Rasulullah SAW itu adalah dokter. Jadi ngepasin sama yang datang. Ada seorang yang jauh dari bapaknya, Rasulullah SAW katakan ridhollah fi ridhol walid. Ridhonya Allah ada pada ridho bapak. Rasulullah enggak mengatakan ridhonya ibu. Apakah berarti bahwa sungguhnya enggak apa-apa bikin ibu murka? Enggak begitu. Ya. Ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya harta, setiap hari bapak saya ini diam-diam ngambil uang saya, diam-diam ngambil uang saya, diam-diam ngambil uang saya, sehingga uang saya yang saya perlukan, apakah
bapak saya perlu dipotong tangannya karena masuk termasuk orang yang maling. Apa kata Nabi? Anta wa maluka di abik. Jangankan hartamu, kamu saja milik bapak. Kata Nabi, jangankan hartamu, kamu saja milik bapak. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya apakah kemuliaan ibu di bawah bapak? Tidak. Harus bijak, kita harus bisa lepasin. Kata ulama, kenapa kok ibu lebih banyak disebutkan di dalam hadis, atau ada beberapa hadis yang seakan menunjukkan ibu, kemudian bapakmu? Karena seorang ibu lebih ingin ditunjukkan rasa mahabbahnya dari anak. Ya, jadi kedua-duanya perlu kita sanjung, kedua-duanya perlu kita tinggikan, kedua-duanya perlu kita besarkan, karena kedua dengan berkat kedua-duanya kita bisa tercipta. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, gimana saya punya bapak ibu jahat sama saya, tidak sama sekali pernah membantu saya, bahkan meremehkan saya, tidak pernah berbuat baik kepada saya. Jadi semenjak kecil saya tidak pernah diurus, saya ditelantarkan bersama nenek saya atau bersama bibi saya jauh dari orang tua saya. Apakah pantas saya tidak senang, tidak cinta kepada ayah saya, karena kepada ibu saya, karena saya tidak, mereka tidak memiliki andil sedikit pun di dalam kehidupan saya. Saya katakan, kamu bisa oek-oek karena siapa? Kamu bisa hidup di dunia karena siapa? Kalau tidak ada jasa sama sekali, kecuali keberadaan kamu itu ada karena berkat mereka, itu sudah jasa lebih daripada jasa. Kamu bisa menjadi umat Nabi Muhammad, kamu bisa menjadi orang yang beriman, kamu bisa menjadi orang yang Islam, kamu bisa menjadi orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena ada siapa? Adanya bapak, adanya ibu. Kalau enggak ada bapak, enggak ada ibu, lahir dari mana? Dari pohon pisang. Ya. Enggak ada jasanya sama sekali, ayah saya, ibu saya jahat sama saya dari semenjak kecil. Ya, keberadaan kamu dengan jasa mereka. Tanpa mereka maka kamu tidak akan jadi. Maka ini menunjukkan bahwa sungguhnya ya, kita adalah termasuk orang-orang yang wajib berbakti kepada keduanya. Dan orang tua, seperti yang tadi dikisahkan bahwa kita tidak akan pernah mampu membalas jasa orang tua kita. Dan orang tua adalah orang yang terhebat. Orang yang terhebat, orang yang terbesar, bahkan dari sekelas wali makomnya setinggi apapun. Ini wali makomnya tinggi sekali, tidak sebanding untuk kamu pribadi. Jangan, wah kata Abu ya, makom orang tua saya lebih besar dari wali manapun. Bapaknya dibikin fotonya dijual-jualin. Ya, ditaruh di mana? Enggak begitu. Ya, untuk kamu pribadi, jangan ngajak-ngajak orang, bapak saya wali loh, bapak saya wali. Enggak gitu. Ya, ibu saya wali. Maqam mereka di sisi Allah untuk kamu lebih besar dari siapapun. Karena ridhanya Allah ada pada ridha mereka berdua. Murkanya Allah ada pada murka mereka berdua. Ya. Dan ketika mereka menyerahkan secara utuh dirimu kepada gurumu, artinya gurumu juga memiliki maqam yang setara seperti apa yang diinginkan oleh orang tuamu. Begitu juga seorang suami, suami maqamnya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sang istri menerima untuk dijadikan suaminya adalah segala-galanya baginya. Makanya kedudukan suami di atas orang tua bagi istri. Bukan karena aslinya si suami ini lebih tinggi, tidak. Karena sang bapak atau ibunya sudah menyerahkan. Ya. Zawajtuka wa ankahtuka, artinya saya sudah serah terima maqam kedudukan saya ini bukan untuk saya lagi, tapi untuk suami kamu. Saya sudah titipkan kepada suami kamu, artinya kamu harus ikut serta kepada apa yang telah diinginkan oleh suamimu. Maka tidak ada bagi seorang istri maqam yang lebih tinggi dari maqam suaminya. Ini enggak, ya, pengennya dapat barakah dari ini, barakah dari ini, dia lupa bahwa barakah terbesar ada pada suaminya. Siapapun suamimu, bahkan orang yang fajir sekalipun, yang jelas-jelasan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah, ini yang jelas-jelasan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tetap suamimu dan orang yang harus kamu tinggikan. Bahkan Siti Asiyah suaminya Fir'aun. Siti Asiyah suaminya Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan, tapi beliau bisa menjadi orang yang soleha. Kata ulama kita, kalaupun seorang wanita dia mengambil keberkahan dari mana-mana, tapi suaminya tidak ridha, maka tidak pernah dia akan mencium bau syurga. Sama sekali. Baunya aja enggak bakalan kecium. Apalagi dapat berkah, dia berharap dapat berkah. Enggak sama sekali.
Karena wali terbesar bagi seorang istri adalah siapa? Suaminya. Wali terbesar bagi seorang anak adalah siapa? Ayahnya, orang tuanya, ibunya. Dan ketika dia memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi seorang atau dia serahkan kepada guru, maka ya gurunya menjadi orang tua bagi anak tersebut. Ya, kalau sudah jadi orang tua, jadi guru pembimbing juga, artinya mereka ini betul-betul orang-orang yang dengan keberadaan mereka, ridha mereka, kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama di dalam Al-Qur'an umum sighahnya, kamu harus berbakti kepada kedua orang tuamu, kepada orang tuamu, al-walidain. Kata di dalam asar dikatakan aba'uka thalatha. Orang tuamu itu ada tiga, abuka alladhi waladak, ayahmu yang dengan keberadaannya kamu lahir, wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu, dan ayahmu yang menikahkanmu dengan putrinya, wa abuka alladhi 'allamak, dan ayahmu yang mengajarkanmu. Ya, mereka bertiga adalah orang yang harus kita kedepankan. Nah, ini kadang-kadang kita ini enggak punya tertib di dalam kehidupan. Ya, tertib di dalam kehidupan. Nah, orang yang memiliki khuttah di dalam kehidupan, yuqaddimul aham minal muhim, dia mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Nah, ini orang-orang yang cerdas. Tapi enggak, kita kadang-kadang yang penting kita lakukan dan yang lebih penting kita tinggalkan. Ya, mencari sesuatu yang mencari 1000, 2000 di depan mata ada 100 ribu kita tinggalkan. Ya, karena banyak orang nih nyari 1000, berebut. Padahal di depan ada 100 ribu, kita berebut yang 1000, 2000. Padahal di hadapan kita ada sesuatu yang lebih besar. Nah, ini masalah. Ya, memang yang namanya manusia begitu. Ya, agam tinggi, orang tua kita dan lain sebagainya ada di hadapan kita, kita tidak ambil. Kita lebih suka kepada sesuatu yang lebih keberadaannya di bawah dari maqam orang yang ada di sekitar kita. Karena contoh begini, ada ustaz tahunan, kiai tahunan, ulama tahunan misalnya, yang datang setahun sekali. Kita lebih berharap untuk berjumpa dia. Kenapa? Karena datangnya jarang. Sekali datang kita ingin mengambil keberkahan gitu. Ya, kita sampai lupakan. Saya sering bilang kalau saya diundang ceramah di mana-mana tempat, saya ini datang ke tempat antum paling setahun sekali. Ya, paling 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Hormati kiai-kiai kalian yang ada di daerah kalian. Hormati guru-guru kalian yang betul-betul mendidik kalian. Besarkan orang-orang yang betul-betul mentarbiah kalian. Ya, ini enggak sampai kiainya, oh, awas kiai, saya mau salaman dulu sama Habib, awas, awas ya. Sampai guru-gurunya dia, ya, dia halang-halangi, sehingga bisa jadi seorang guru, orang tua, suami sakit hati. Ya, kalau dia sudah murka, maka Allah akan murka. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan manfaat dari perkumpulan kita pada malam hari ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang terbaik. Terima kasih kepada Kang Yan, ini abang kita dari Saling Sapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan rombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ziarah ini adalah ziarah yang mendapatkan mahabbah dari Allah, ya. Haji Mustafa yang senantiasa membantu kita, ya, duduk bersama kita. Mudah-mudahan Haji Taufik, ayah daripada Al-Akh Mustafa, ananda kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan juga kepada beliau, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mahabbahnya Allah. Di dalam hadis Rasulullah katakan, firman Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutadzakirin fiyya. Allah Subhanahu wa taala katakan, aku wajibkan cintaku kepada 3 kelompok. Yang pertama, yang saling duduk untuk Allah. Yang kedua, yang saling berziarah karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang saling cinta mencintai karena Allah. Kalau satu dilakukan, maka akan mendapatkan cinta Allah. Bayangkan kalau tiganya langsung ngambil paket komplit, tiga-tiganya. Berziarah karena Allah, cinta karena Allah, dan duduk karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat barakah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا.
وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبان يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا لا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين خاتم النبيين يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله يجمعين صلى الله عليه وسلم وطالب عطاس إلى حضرة النبي الفاتحة